Hai guys, jumpa lagi dalam channel Din MR. So hari ini channel Din MR akan kongsikan cara-cara untuk kita buat connection menggunakan Bluetooth di antara BitFlex dan juga iPhone 12 Pro Max. So BitFlex ni saya baru beli, belum digunakan lagi. Jadi kalau kita tengok antara ciri-ciri yang ada pada BitFlex ni, dia ialah sambungan secara wireless dan boleh bertahan selama 12 jam bateri dia. Memang cukup sesuai lah untuk orang yang selalu on the go, selalu di dalam kereta, selalu kesana kemari. Jadi handsfree ni tak perlu dicas selalu lah, 12 jam cukup lah untuk siang kita bekerja kan. So then kalau di kotak ni dia pun ada mention, memang dia direka bentuk untuk Apple TV, untuk iPhone dan iPad, tapi tak lupa juga boleh guna untuk Android phone lah. Jadi kalau kita tengok di belakang, dia memang akan menggunakan wireless Bluetooth. Charging dia jenis USB, so sangat mudah lah. Saya punya iPad pun menggunakan USB-C, so mudah lah, tak payah nak banyak-banyak charger. Then dia ada magnet, jadi bila kita cantumkan dia akan pause lah. Nanti kita akan cubalah, lepas kita buat connection nanti kita akan cubakan bagaimana ia berfungsi. Dan dia boleh digunakan untuk dengar music, untuk call dan juga voice assistant. Mungkin lepas ni kalau channel ni nak buat video-video, kita akan gunakan BitFlex ni, lebih mudah. Mungkin suara dia lebih baik daripada yang mic sebelum ni kita pakai. Dan dia sangat durable. Durable ni cakap Melayu, tahan lasak lah. Boleh masuk dalam poket dia kata kan. Dan kalau kita charge 10 minit tu dah cukup untuk digunakan sebanyak 1.5 jam, ok lah juga kan. So kita buka dulu, kita tengok apa yang ada dalam kotak BitFlex ni. So kotak dia pun cantik guys, warna hitam. Ok, terus terjojol benda ni kan, warna hitam. Saya beli warna hitam. Ok, dia ada dia punya charger, ada dia punya manual. Manual ni tak tengok sangat lah. Dalam kotak ni apa Tak ada apa lah, saja je kot. Oh, ada dia punya earbud bro. Jadi kalau lubang telinga tu besar, kita boleh pakai yang besar ni lah. Kalau lubang telinga kecil sikit, boleh pakai ni. Ni mungkin tak untuk budak-budak. Yang standard dia dah pasang, nanti kita tengok lah mana yang selesa, kita akan pakai lah. So guys, kita cuba buat sambungan dulu untuk disambungkan ke iPhone 12 Pro Max. Ok, kita ketepikan yang lain dulu. Earbud ni pun kita ketepikan dulu. Ok, so kita buka sambungan Bluetooth dulu. Bluetooth. Ok, kita cari switch dia mana satu. Ok, kat sini ada sambungan charger dia lah. Kat sini lah yang kita akan cucuk USB-C tu untuk kita charge bateri dia. Ok, kita cuba tekan untuk hidupkan. Ok, searching. Guys, tengok dia dah keluar. Dia dah cakap tu, kita connect. Okay, dia panggil, tekan selama 5 second. Dia tekan 5 second. Dan sedang bersambung. Yes, telah pun bersambung. Ada 54% bateri yang ada charge daripada kilang. So kita done dulu. Jadi sekarang ni dah ada pun sambungan BitFlex. Jadi kita tengok dekat home, butang home. So sekarang ni ada 3 lah. iPhone punya bateri, ini jam, dan ini BitFlex yang barulah. So guys, kita tengok macam mana bunyi dia.
kalau saya boleh kongsikan, boleh dengar. Okey, kita cuba buka YouTube. Kita dekatkan dengan mic dia, mic handphone ni. Okey, boleh dengar kan? So okey guys, kita tengok fungsi magnet ni. Sekarang ni video ni berfungsi bergerak. Ya, yeah, bila kita lekatkan belakang-belakang ni, video ni akan pause. Dan kita buka balik, dia akan gerak balik. So fungsi dia sangat baik. Jadi kalau kita tengah dengar lagu, kita tak tertinggal lah. Mungkin muzik-muzik yang kita suka atau movie-movie yang kita sedang tonton, tanpa mengganggu orang lain, kita seorang yang dengar dan boleh pause dengan cepat. So terbaik guys, boleh dapatkan di mana-mana yang ada jual ni. Tadi saya beli dekat Switch. So guys, jangan lupa like. Bye, jumpa lagi.